Pasangan Indonesia Christopher Rungkat Nathan Barki menunjukkan kelasnya pada final sektor ganda turnamen tenis ITF M15 seri 1 Jakarta. Pada laga yang digelar Sabtu siang, pasangan merah putih berhasil melibas duet Taipei Korea Huang Sung Hau Lee Dak Hee. Menempati unggulan 4, Christo Nathan tampil lugas di set pembuka. Tiga kali mematahkan serve lawan, Christo Nathan unggul 6-2 di set pertama. Di set kedua, perlawanan lebih sengit di kubu lawan yang membuat Christo Nathan sedikit tertekan. Beruntung, keduanya mampu keluar dari tekanan dan menyegel gelar juara usai memenangi set kedua 6-4. Ini merupakan gelar pertama Christo Nathan dari 6 turnamen yang telah dilalui. Selanjutnya, Christo Nathan akan melanjutkan perjuangan di ITF M15 seri 2 Jakarta pekan depan. Keduanya juga berencana akan mengikuti 2 turnamen di Portugal pada awal Maret. Rinintaniken, Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.